ada Agus Munding, back to command. Rizik Bilis, satu spike keras. Tapi sudah satu spike keras. Tahan umpan kali ini, satu spike keras. Luar biasa. Quick spike. Berumpan kembali kali ini. Oh, Ari dari Porprov Lampung Timur. Kali ini luar biasa. Angkat siapa sana ceker. Oh, angkat kali ini keras. Balik bola masuk. Hai, kali ini Ari angkat kali ini ceker saudara saudara. Angkat langsung samper saja. Baikkan. Kali ini keras. Rapi umpan kembali satu backer. Yang baik umpan kali ini. Oh, lepas dari kawalan Ariel. Kita nantikan saudara-saudara penonton jalannya game yang pertama. Dan kembali wasit dibantu oleh dua asisten wasit. AW1 Bung Roman dan AW2 adalah Bung Cunis dari PGSI Lampung Timur. Kali ini kita nantikan servis pertama akan diambil oleh SMK PGRI melalui nomor punggung 2. Kita nantikan Handa namanya. Kita nantikan lakukan servis risik yang sempurna dari Willis. Kali ini backhand coba dilepaskan, masih tertahan di sana. Umpan kembali SMK, satu open spike kali ini berhasil membongkar pertahanan dari Porprov Lampung Timur melalui sikit nomor 6. Kita nantikan satu angka pertama. Handa kembali lakukan servis risik dari Porprov, satu spike keras kali ini dibalas dengan langsung saja oleh nomor 3 Ariel. Kali ini tidak poin satu sama. Porprov Lampung Timur nomor 6 lakukan risik satu spike kali ini, masih tertahan di sana. Umpan kembali kali ini baiknya dilepaskan. Wis sempurna kali ini nampaknya saudara-saudara penonton. Jual beli pukulan yang sangat-sangat luar biasa. Kita nantikan lakukan servis kembali kali ini dari Porprov. Oh, kali ini nampaknya kesalahan dilakukan. Umpan yang tidak terarah. Kita nantikan Porprov Lampung Timur gagal kali ini melepaskan servis tadi ringgit. Kita nantikan 2-3. Kita nantikan kali sedikit lakukan jumping servis keluar kali ini nampaknya. Jumping servis yang dilakukan oleh sedikit tadi. Kita nantikan beda poin untuk Porprov Lampung Timur kali ini. Kita nantikan Didi floating saat dilakukan. Oh, risik yang tidak sempurna dari Libero. Ada Agus Munding sempurna membongkar blocking dari Porprov. 3 poin kembali untuk SMK PGRI. Yoga lakukan servis risik dari libero Porprov. Oh, quick spike yang sempurna tadi diperagakan oleh Janang. 3 poin kembali, 5-3. Kali ini Ariel akan melakukan servis. Jumping servis lepaskan, risik yang bagus dari libero, umpan ke muka, satu spike keras kali ini. Tertahan dengan sempurna, satu spike yang dilepaskan oleh Agus Munding. 6-3 kali ini, kembali dari Porprov Lampung Timur melalui Ariel. Jump set lepaskan, keras kali namanya, masih coba dikuasai kali ini namun gagal. Jangkauan yang tidak sempurna tadi dilakukan oleh libero dari Porprov Lampung Timur. Kali ini Komang SMK PGRI lakukan sering. Oh, risik yang gagal tadi dilakukan oleh nomor punggung 1 yaitu Diki dari Porprov Lampung Timur. Masih kita nantikan 5-6. Kembali Komang akan melakukan servis
Pastan sudah, langsung saja coba dicangkok kali ini. Oh, apa yang terjadi nampaknya umpan kembali satu. Pergerakan kali ini, oh, taktis saja nampaknya dari Diki tadi. Dan nantikan 3 poin untuk Porprov Lampung Timur 7-5. Diki, 8 servis, riset cukup baik sedikit. Backtack kali ini masih dapat dikuasai kembali oleh Porprov. Spike keras. Luar biasa nampaknya nomor punggung 3 yaitu Ariel. Dan nantikan 8-5. Diki 8 servis kali ini. Quick spike. Gagal terblokir dengan sempurna kali ini. Dan tip out diminta oleh official dari SMK PGRI. Kembali lawan pertandingan cukup seru dan menegangkan pertandingan pada malam hari ini. Kita nantikan kembali. Kali ini Diki akan melakukan servis. Resip yang bagus dari SMK. Backtack coba dilepaskan. Gagal dari Koman. Melepaskan satu backtack. Kita nantikan 10-5. 5 angka mungkin sementara. Kembali Diki. Servis lepaskan. Sigit. Umpan balik. Gerak itu coba dilepaskan. Agus Munding tadi namanya mampu lepaskan satu penempatan bola yang cukup baik. Dan nantikan SMK kali ini akan melakukan servis melalui Agus Munding. Floating serve lakukan umpan satu spike keras Willis. Luar biasa Willis nomor punggung 11 mampu merubah arah bola. Kita nantikan 8 servis kembali dari Porprov Lampung Timur. Kali ini spike keras tertahan dengan cukup sempurna kali ini. Kembali lagi-lagi Sigit belum mampu membongkar beton yang sangat-sangat kuat dari Porprov Lampung Timur. 12-6. Ganang lakukan servis, ada Agus Munding. Backtack Komang. Hasil kali ini Komang melepaskan satu pukulan backtack. Kita nantikan pindah poin 7-12. Komang Anggi lakukan servis. Oh, Willis coba lakukan penyelamatan kali ini dari Porprov. Umpan kembali satu pukulan keras. Kali ini berhasil Sigit. Strip ball tadi coba dimainkan oleh setter dari Berlian Biru. Kita nantikan umpan kembali kali ini nampaknya gagal. Servis yang dilepaskan oleh nomor 4 Komang Anggi. Kita nantikan 13-8. Willis Jamson lepaskan umpan kembali kali ini satu strip. Berhasil nampaknya Yoga tadi. 9-13. Handa akan melakukan servis. Enter dari SMK PGRI. Resip Willis. Satu spike keras. Luar biasa. Ariel mampu melesatkan pukulan kerasnya. Kita nantikan kali ini dari Porprov Lampung Timur. Oh, resip yang tidak sempurna dilakukan Agus Munding. Lagi-lagi keluar. Cukup tertekan nampaknya SMK PGRI Pasir Sakti di set yang pertama ini. 15-9 kedudukan saat ini. Kembali kita nantikan. Ringgit 8 servis sudah. Satu spike keras. Tertahan namun keluar nampaknya. Tidak poin kembali untuk Berlian Biru. Sigit ini akan melakukan jumping servis lepaskan. Namun gagal. Lampau mendatar nampaknya. Satu jumping service yang dilakukan. Kita nantikan kali ini Porprov Lampung Timur melalui Didi. Lepaskan sudah. Rizky Biru. Umpan kali ini backtack dilepaskan. Berhasil kali ini Sigit. Satu backtack yang sempurna. Tidak mampu dijangkau oleh Porprov Lampung Timur. Pindah poin 11-16. Kita nantikan Yoga
dua tim sudah melakukan umpan kembali kali ini. Satu spike keras masih terjaga dengan cukup rapi. Umpan kembali kali ini, gelat tim Putu Mani lepaskan, tidak mampu dijangkau oleh Willis tadi. Cover yang kurang akurat tadi dilakukan oleh Willis. Bertambah angka 12-16. Bali Yoga lepaskan servis, receive yang tidak sempurna tadi. Coba lakukan, oh apa yang terjadi? Cermat sekali nampaknya Ariel tadi, taktis membaca peluang. Dan nantikan Ariel kali akan melakukan servis dari Porprov Lampung Timur. Jam shot lepaskan, keras, ada Siki di sana, umpan kembali. Satu spike kali ini. Tasbol nampaknya, satu spike keras, open spike yang dilepaskan oleh Senka melalui Komang. Kita nantikan Komang, lakukan servis, gagal. Sayang sekali satu peluang yang disia-siakan tadi. Servis yang gagal dari Komang, 18-13. Lakukan servis dari Porprov Lampung Timur, kali ini satu peluang saja. Oh, cepat sekali nampaknya satu kuit. Coba lakukan penyelamatan kali ini, kita nantikan. Apa yang terjadi nampaknya? Bola sudah keluar, dinyatakan oleh AW2, Bung Julis. Bertambah angka 19-13. 6 angka memimpin sementara, kita nantikan. Umpan kembali. Oh, penyelamatan kembali dilakukan oleh SMK. Kuit dilakukan. Sempurna. Quick spike dari Ganang dan tim out kali diminta oleh official dari SMK PGRI. Kembali ke lawan pertandingan, saudara-saudara nonton. Tertinggal 7 angka saat ini berlian biru SMK PGRI Pasir Sakti. Kita nantikan lawan servis sudah tinggi. Umpan kali ini satu quick spike. Gagal terblok dengan sempurna. Komang Anggi dari 21-13. Didi kembali akan lakukan servis. Oh, umpan kembali kali ini satu spike keras. Agus Munding masih tertahan. Oh, nampaknya keluar. Kita nantikan pukulan-pukulan yang sangat-sangat keras dari kedua tim. Kita nantikan Agus Munding lakukan servis. Umpan kembali dari Porprov Lampung Timur. Oh, gerak tipu coba dilakukan oleh Willis. Masih kali ini gagal Komang melepaskan satu betek. Kita nantikan tiga poin 22-14. Kali ini lakukan servis sudah. Umpan kembali DBC kali ini berhasil nampaknya melepaskan satu open spike tadi. Kita nantikan pindah poin 15-22. Komang Andi, oh gagal. Lagi-lagi saudara-saudara nonton, beberapa kali kita lihat berlian biru gagal melakukan beberapa kali servis. Kita nantikan Willis jumping servis lepaskan. Libero di sana, umpan kali ini masih coba dicangkau kali ini namun gagal. Luar biasa Sigit, open spike yang sempurna tadi. Kita nantikan pindah poin 16-23. Handa setter dari SMK PGRI lakukan servis kali ini, quick spike dilepaskan. Walaupun setengah memaksa tadi nampaknya Didi tadi, namun berhasil. Kita nantikan match point 24-16. Satu angka lagi. Kita nantikan dari Propong. Oh, nampaknya kesalahpahaman tadi dilakukan mengakhiri pertandingan di game yang pertama. Unggul sementara Propong. Pertandingan saudara-saudara penonton memasuki game yang kedua saat ini. Unggul sementara Propong Lampung Timur atas SMK PGRI Pasir Sakti di set yang pertama. Dan masih kita nantikan jalannya set yang kedua kali ini. Kita nantikan servis pertama kali ini untuk Porprov Lampung Timur melalui nomor 11 Willis. Akan kita nantikan
Kali ini kembali jumping service lepaskan. Ada libero di sana. Oh, free ball. Mampu dimanfaatkan. Ya, informasi nanti setelah kegiatan voli selesai, seluruh panitia mohon dapat berkumpul. Sekali lagi, setelah acara voli ini selesai, seluruh panitia mohon dapat berkumpul. Akan dilakukan briefing. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali lawan pertandingan. Satu. Ya, ada tambahan termasuk anak bola ya, yang bertugas di dalam lapangan. Baik, kembali ke pertandingan kali ini. Oh, nampaknya Sigit tadi memaksakan. Gagal kali ini. 3-1. Kita nantikan ringgit dari Porprov Lampung Timur. Lepaskan servis. Risik yang bagus dari libero. Satu spike keras. Agus Munding, yang biasanya kita kenal dengan quick spike-nya, kali ini mencoba melakukan open spike dan berhasil. Kita nantikan. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya satu netting tadi dilakukan oleh Ringgit. Nantikan tiga sama. Lakukan floating shot. Oh, receive yang tidak sempurna dari libero. Upaya penyelamatan saja Aril. Umpan kali ini satu spike keras. Luar biasa variasi yang dilakukan oleh SNK PGRI Pasir Sakti. Tidak terbaca pergerakan dari SNK. Kita nantikan kembali. Sigit lakukan servis keras. Keluar kali ini, nampaknya berbalik menekan SNK PGRI di game awal-awal game kedua ini. Kita nantikan kembali SNK. Sigit lakukan servis. Keluar kali ini. Servis yang dilepaskan oleh Sigit. Kita nantikan kali ini Didi Porprov Lampung Timur lepaskan servis. Umpan kembali kali ini kita nantikan. Oh, receive yang tidak sempurna. Pelan saja, masih dapat dijangkau oleh Porprov. Wow, umpan yang tidak terarah tadi. Upaya penyelamatan kembali dilakukan. Kali ini kita nantikan satu spike keras. Aril dari luar biasa. Tasbol nampaknya. Kita nantikan 5 sama. Kembali Didi akan melakukan servis. Kita nantikan lakukan sudah. Risik yang gagal dari libero. SNK PGRI 6-5. Kita nantikan kembali dari Porprov Lampung Timur. Didi akan melakukan servis kembali. Lepaskan sudah. Resit Kolbi. Satu spike keras kali ini Agus Munding. Berhasil nampaknya Agus Munding tadi melepaskan satu open spike. Kita nantikan. Ada poin 6 sama. Yoga 8 servis. Spike keras. Luar biasa Aril. Mampu membongkar pertahanan daripada Porpas SNK PGRI Pasir Sakti. Kita nantikan Aril akan melakukan servis. Jam set lepaskan. Risik libero di sana. Agus Munding lakukan penyelamatan saja. Handa umpan kembali kali ini. Willis masih terjaga dengan cukup rapi. Umpan kembali. Satu back tag. Luar biasa Aril. Back tag yang sempurna. Seolah terbang dari Aril. Kita nantikan Aril kembali. Jam set lepaskan. Dapat dikuasai dengan sempurna. Satu spike kali ini. Colby, pemain yang memiliki postur yang tidak terlalu tinggi, namun memiliki bobot pukulan yang sangat luar biasa tentunya. Kita nantikan Agus Mundingser. Risik libero. Satu spike kali ini. Lepas dari kawalan blocking. Smash yang dilepaskan oleh Biki. Kali ini Biki
dari Porprov Lampung Timur lakukan servis sudah. Resip Sigi di sana. Oh, Kolbi pelan saja, masih dapat dikuasai Willis. Taktis saja tadi maksudnya, namun keluar. 8-9, imbang kedudukan saat ini kita nantikan. Kolbi lakukan servis. Quick spike berhasil kali ini. Ganang melepaskan satu quick spike. Kita nantikan 3 poin 10-8. Ganang akan melakukan servis dari Porprov Lampung Timur. Kita nantikan. Oh, backtek masih namun gagal. Umpan kembali kali ini. Oh, Willis masih mampu terjaga dengan rapi. Lakukan spike sedikit. Umpan kembali kali ini. Jual beli pukulan yang luar biasa. Keluar nampaknya satu spike dari Didi. Kita nantikan. Sudah poin kali 9-10. Komang Anggi lakukan servis. Spike ras Willis masih dapat terjaga dengan rapi. Kali ini Agus Munding luar biasa nampaknya. Komang Anggi kembali lakukan servis dari SMK. Umpan kembali kali ini. Oh, quick spike. Ada Agus Munding, pelan saja. Masih sempat dikuasai Willis. Masih ada Agus Munding kembali umpan. Ah, oh, kali ini Sigit dapat dikuasai kembali. Backtek dilepaskan. Gagal kali ini backtek yang dilepaskan oleh Ariel tadi. 11-10. Komang Anggisa. Umpan satu quick coba dilepaskan. Gagal dari Didi tadi. Kita nantikan 12-10. Kembali SMK PGRI. Komang Anggi lakukan servis. Risik yang cukup baik. Willis masih dapat dikuasai kembali oleh SMK. Oh, free ball tadi. Sambar saja oleh Ringgit. Setter dari Porprov Lampung Timur yang juga memiliki tubuh yang tinggi. Kita nantikan Willis lakukan servis. Risip libero umpan kembali kali ini. Go! Satu pressing yang sangat sempurna tadi dilakukan oleh Sigit. Pindah poin 13-11. Handa setter dari SMK. Kita nantikan akan melakukan servis. Lepaskan sudah. Risip libero. Oh, cepat sekali. Memang benar-benar Ringgit setter yang memiliki postur yang cukup tinggi. Kita nantikan Ringgit. Oh, kali ini gagal melakukan servis. 14-12. Kita nantikan kali ini Sigit akan melakukan servis. Risik yang baik. Umpan kali ini. Oh, lepas dari kawalan Ariel. Tidak mampu sama sekali diblocking oleh Kolbi tadi. Kita nantikan Didi lakukan servis. Porprov Kolbi kali ini dibalas dengan kontan oleh Kolbi. The point 15-13. Yoga akan melakukan servis. Lepaskan sudah. Umpan kembali kali ini. Oh, Ariel. Lagi-lagi Ariel. Motor serangan dari Porprov Lampung Timur. Nomor punggung 3 ini. Kita nantikan Ariel akan melakukan servis. Jumpshot lepaskan. Kali ini nampaknya. Masih, oh, sayang sekali. Kontrol yang tidak cermat tadi dilakukan. Miskomunikasi nampaknya. 15 sama. Ariel balikkan melakukan servis. Jump shot masih ada Sigit di sana. Satu spike keras Kolbi. Kali nampaknya blocking namun keluar. Kita nantikan 16-15. Agus Munding sir. Risik dari libero. Willis masih terjaga.
apa yang terjadi nampaknya netting tadi dilakukan oleh SNK PGRI Pasir Sakti. Tidak poin 16 sama kali. Diki lakukan servis dari Porprov Lampung Timur. Kali ini luar biasa, tinggi sekali. Smasher dilakukan, satu backer coba dilepaskan. Kali ini oh, tidak siap nampaknya posisi dari Kolbi tadi. Tidak disangka-sangka dan tim out kali ini diminta oleh official dari SMK PGRI. Sampai kena bola karena pukulan-pukulan dari pemain ini sangat-sangat keras. Hah? Ya kok ngapusin ya percaya ya wes kok. Kita nantikan kali satu spike. Oh foul tadi nampaknya. Satu backpack yang dilepaskan oleh Agus Munding. Kita nantikan bertambah gak kembali 18-16. Porprov Lampung Timur lakukan kali ini satu spike keras Kolbi. Berhasil kali ini Kolbi melepaskan satu open spike. Kita nantikan tidak poin 17-18. Kolbi lakukan servis, umpan kembali kali ini Willis. Taktis saja mampu membaca peluang yang kosong tadi Willis. Kita nantikan kali ini Porprov Lampung Timur Ganang servis lepaskan. Raisik libero cukup baik. Oh Sigit keluar nampaknya. Open spike yang dilepaskan oleh Sigit. Bertambah agak kembali 20-17. Masih Porprov Lampung Timur melalui Ganang. Lepaskan servis kali ini, umpan kembali Sigit. Berhasil kali ini satu open spike yang sangat luar biasa dari Sigit. Tidak poin 18-20. Dengan Komang Anggi lepaskan servis. Risik cukup baik kali ini. Satu quick spike masih tertahan di sana. Umpan kali ini. Ah, umpan yang tidak terarah. Ah, sayang sekali. Kontrol yang tidak cermat tadi dilakukan oleh Yoga. Dan tim out kali ini. Oh, pergantian pemain. Yoga ditarik keluar. Digantikan oleh Pradit nomor punggung 3. Willis akan melakukan servis. Jansut lepaskan. Libero umpan kali ini Sigit mampu membongkar pertahanan dari Porprov Lampung Timur. Satu open spike dari Sigit tadi sangat keras. Kita nantikan 19-21. Kali ini Handa umpan kembali. Oh Ariel luar biasa. Satu open spike dari Ariel tadi. Kita nantikan Ringgit setter dari Porprov Lampung Timur lakukan servis sudah. Kolbi satu spike keras. Kali ini namanya tertahan open spike dari Agus Munding. Kita nantikan 23-19. Ringgit lakukan servis. Risik libero dari SMK. Umpan kembali kali ini taktis saja dilakukan. Umpan kembali, apa yang kalian free ball tadi? Mampu dimanfaatkan dan sempurna oleh Agus Munding. 20-23. Kita nantikan lakukan servis kali ini Sigit. Oh, ada mungkin masih dapat dikuasai kembali kali ini Agus Munding dengan tangan kirinya Willis. Backtack yang sempurna dari Willis tadi. Match point 24-20. Kita nantikan satu angka lagi. Porprov Lampung Timur akan menyelesaikan game yang kedua. Kali ini servis Didi. Lepaskan sudah Agus Munding di sana. Satu spike keras dari Kolbi. Berhasil kali ini Kolbi melepaskan satu open spike. 21-24. Lakukan sudah servis SMK. Satu spike keras masih tertahan dengan cukup sempurna. Umpan kembali kali ini Kolbi. Luar biasa. Kolbi mampu menjebol pertahanan dari Porprov Lampung Timur. Dan tim out kali ini diminta oleh official dari Porprov Lampung Timur. 22-24.
Nampaknya kali ini Pradip lakukan servis Rizik cukup baik. Kali ini Ariel tidak mampu tertahan dan selesai lagi yang kedua untuk keunggulan sementara dari Porprov Lampung Timur. Kita nantikan jalannya set yang ketiga bersama Bung Suyanto. Silakan Bung. Ya, posisi sementara sudah dari kedua tim sudah siap tentunya untuk melanjutkan game yang ketiga atau set ketiga. Cek dari posisi dari wasit kedua telah dilakukan. Nomor dua akan lakukan serve. Anda masih pegang bola, lihat posisi lawan, lakukan sudah, terima libero, angkat ceker, terblocking, masih bisa selamatkan. Kali ini serangan berbalik SMK, ceker terblocking, namun bola sudah menyentuh lantai tentunya, dan kali ini poin untuk SMK. Anda lagi akan lakukan datang-datangnya, lagi-lagi terima libero, angkat kali ini. Kesalahan dilakukan Ariel tadi, tidak biasanya yang sudah jeger, tapi ini tadi karena memang bola sudah terlalu pendek dipaksakan. Lagi-lagi ada, dibiarkan saja. Bola keluar kali ini, 1-2. Akan lakukan datang-datangnya, terima kali ini, cemas, masih bisa selamatkan, agak kembali back-back belakang, muntah, anda tapi masih bisa selamatkan, langsungkan, rupa-rupanya kontrol kurang akurat dari pertahanan belakang, Porprov tadi membuahkan poin untuk SMK, akan lakukan sedikit, masih selamatkan, bola nyebrang, angkat kali ini, baru saja bola masuk, angkat kembali, cemes, bola keluar, saudara-saudara. Lupa-lupanya lepas ya, tidak trik. 4-1 memimpin 3 angka, sedikit akan lakukan sel dari SMK. Masuk rupa-rupanya, kontrol yang kurang akurat dilakukan dari libero, yaitu saudara Wahyu. Sedikit akan lakukan sekembali, terima libero, angkat siapa sana, ceker, saudara-saudara, nomor punggung 3 tadi Ariel, kali ini akan dilakukan nomor punggung 7 Didi tadi, tetap belakang kali ini, walaupun sempat menggubal di net, bola merobos masuk. 6-2. Nomor 3 akan lakukan Pradit, datang-datangnya, terima Willis, ceker, terblocking, bola muntah keluar. Tidak poin 3-6. Kali ini Ariel akan lakukan dari Porprov Lampung Timur, jumping service, lakukan crash, terima libero, agak kali ini crash, variasi dilakukan dari pemain-pemain SMK. 7-3. Masih akan lakukan kemari, riset kurang sempurna dengan kakinya, namun gagal kali ini, dipaksakan, bola terlalu jauh dari Willis tadi. 8-3, 5 angka. Kali ini Agus Munding akan lakukan menggumpal net, bola masuk, kali ini langsung sambar saja umpan pol, lakukan terima libero, angkat, tipuan saja, masih selamatkan, kali ini tipuan kembali dan berhasil. Ringgit tadi melihat tempat yang kosong sehingga
poin kembali lakukan terima kali ini cemas keras menyerang saudara-saudara dilakukan oleh Kolbi. Tidak terlalu tinggi Kolbi ini, tapi jumpingnya sangat luar biasa. 9-5 lakukan sudah Kolbi. Ah, seberangkat saja masih selamatkan cemas nomor 6 tadi. Sigit tim out diminta dari pelatih. Sama-sama kita saksikan di tengah lapangan. Akan lakukan dari SMK. Ya kali ini kalau dia akan lakukan timang-timang bola. Lakukan sudah terima libero angkat. Ceger saudara-saudara. Memang sebelumnya sudah net nomor punggung 6 Sigit dari Berlian Biru SMK PJRI. Lakukan kanang latar-latarnya terima angkat tanggung rupa-rupanya keluar walaupun di sana kelihatan kosong melompong Agus Muding tadi sayang terlalu keras. 7-10 masih danang lakranca terima libero angkat kali ini cekir keras masuk saudara-saudara. Dan 11-7 akan lakukan ini datangnya angkat kali ini langsung sabar saja bola muntah menggelitir keluar sudah diupayakan dari saudara Sigit tadi kali ini pindah poin 8-11 masih akan lakukan rilis nomor 11 lakukan sudah terima kali ini masih bisa selamatkan ya. Penyelamatan saja dari nomor 3 tadi Ari lakukan pukulan masih saya selamatkan cengger terblocking tapi bola muntah keluar membuahkan poin kembali untuk Porprov 9-11 tinggal 2 akan menyamakan kedudukan tentunya kita tunggu resik kurang sempurna namun kali ini terlalu pelan sehingga poin untuk Porprov yaitu Porprov yang menggunakan kostum merah maupun SMK atau Berlian Biru yang menggunakan kostum berwarna biru kali ini lakukan masih rilis angkat sampai sana kontak belakang tipuan rupanya bola sudah jatuh di lantai 12-11 anda ada Margo akan lakukan ya tinggi datangnya 5 wilis angkat cekir tak kena dipukul masih bisa selamatkan angkat kembali cekir saudara-saudara bola keluar hakim garis mengangkat bendera tinggi Bung Suroto kok Suroto merata kita boh lakukan kali ini tutupan mas nomor mas cemas terblocking masih bisa selamatkan ya kali ini seberangkan saja terima libero angkat cekir saudara-saudara masuk tentunya variasi pukulan dari SMK Agus Monding tadi membuahkan hasil 13-11 lakukan kali ini terima libero kali ini masuk rupa-rupanya pukulan yang dilakukan oleh saudara Didi 12-13 lakukan sedikit nomor punggung 7 dari Porprov catatannya pelan masih bisa selamatkan seberangkan saja pelan angkat kali ini cekir masuk lagi-lagi yaitu nomor punggung 3 Aril masih 13 sama di game yang ketiga lakukan sudah angkat kali ini terblocking atau memang tidak masuk saudara-saudara lebih satu angka kali ini 14-13 Porprov nomor punggung 7 akan lakukan sedikit kata-katanya terima libero angkat kali ini cemas dan keluar saudara-saudara poros saudara 15-13 perasaan guyu-guyu
Nomor punggung 7 lagi-lagi. 7 lagu cancer. Tata tanya-tanya. Terima libero. Angkatkan ini. Yang tidak diperkenankan. Sudah melewati batas garis. Time out diminta dari pelatih. Nomor 7. Jadi akan lakukan se 16-13 lakukan sudah. Terima kali ini angkat. Cekir menggumpal net dan masuk. 14-16. Akan lakukan se nomor punggung 3. Pradit dari pilihan beliau. Terima. Kali ini riset yang kurang sempurna sulit dijangkau oleh rekannya sudah menatap tiang 15-16. Lakukan kembali. Terima libero. Angkat kali ini. Semester blocking bola mental dan masuk. Lagi-lagi Ariel center penyerangan dari Propam Lampung Timur walaupun tidak terlalu tinggi. Jumping service lakukan dari Ariel. Angkat kali ini. Ya, berebut bola di atas, masih selamatkan angkat. Cemas kali ini, masih bisa tertahan. Willis selamatkan Bapak tetap lakukan. Ariel, angkat kali ini. Tentu sempurna nomor 4, Komang Andi. 16-17. Nomor 1 akan lakukan saya. Agus Mundeng. Wong Solo, tapi Sulawesi. Lakukan. Terima. Libero, angkat kali ini, cekaris. Apa yang terjadi keluar? Hakim garis mengangkat bendera. 17 sama di set yang ketiga. Betul-betul menegangkan. Agus Mudin kali ini masih akan lakukan set. Oh, kurang sempurna. Miskomunikasi pemain antara libero. Yaitu Wahyu dan Ariel membuahkan poin 18-17. Agus servis yang ketiga kali ini. Kali ini muntah. Riset yang kurang sempurna kembali. Tim Aldimika bisa menyelesaikan game yang ketiga untuk adik-adik SMK. Tentunya sama-sama kita tunggu. Agus Mending lakukan. Tanya-tanya terima libero angkat. Tipuan saja. Masih bisa selamatkan angkat. Petik belakang Agus. Angkat kali ini langsung sambar ceker. Nomor punggung 10 kanan tadi mampu menyelesaikan umpan bola yang dilakukan. Kali ini lakukan kembali 18-19. Angkat cemas keras. Walaupun sempat ada bloker dua orang, bola menerobos masuk. 20-18. Nomor punggung 5 lakukan se. Holby tadi terima libero angkat. Miskomunikasi. Masih bisa selamatkan angkat kali ini. Cemas keras masuk. Sigit tadi 21-18. Masih Holby akan lakukan se. Banting-banting bola. Tata-tatanya terima libero. Kali ini masih selamatkan. Kemes dan bola keluar. Ketek belakang tadi saudara Agus Munding. Membuahkan hasil. Dan kali ini poin 22-18. Golpi lakukan se. Terima. Area angkat. Cekir rilis. Sempurna. Poin 19-22. Masih selisih 3 angka tentunya. Untuk menyamakan kedudukan. Akan lakukan se. Nomor punggung 10 tadi. Kanan. Keluar. Sehingga menambah angka kembali. Rostu atau 23. Lawannya 19. Kita tunggu. Apa yang terjadi? Langsung terbang menyambar bola nomor 7 yaitu Didi. 20-23. Willis lakukan se. Terima. Angkat kali ini. Semester blocking saudara-saudara. Bola keluar. Next point
24-20. Hendak Hendak Marco, lakukan kali ini. Terima libero kali angkat. Cekir keras. Masuk saudara-saudara laki-laki Aril. Motor serangan dari Porprov 2124. Lakukan se ringgit tadi angkat, tidak diperkenalkan karena kaki sudah menyebrang ke pihak lawan. 22-24. Lakukan kali ini. Terima, angkat. Semaster blocking masih selamatkan kali ini. Ya, penyelamatan saja. Angkat kali ini. Cekian, saudara-saudara. Betul-betul menggelegar semester yang dilakukan Arul. 23-24. Lakukan kali ini. Terima, libero angkat, cekalkan, saudara-saudara, game kali ini 25-23 mainan yang malam hari ini digelar. Ya, nampaknya sudah sebagian penonton pada pulang, mengingat waktu juga sudah dikatakan pagi. Wah, sementara pukul 00.30 menit suaranya esok ini. Bangsat. Kali ini bola dihadapi pemain Porprov lewat nomor punggung 11 Mas Willis yang berkulit kuning. Lakukan jamming service. Kali ini masih selamatkan angkat. Hampir miskomunikasi. Cemas keras. Sikit tadi 1-0. Nomor 2 akan lakukan se Hendak siapa? Ya Hendak. Ya tahu posisi kosong melompong sehingga langsung dimasukkan saja oleh staffer satu sama. Nomor punggung 4 lakukan se Chandra. Angkat, cekir Agus. Bola terblocking, mental keluar. 2-1. Kali ini masih akan pantulkan bola. Angkat, lakukan sikit, terima libero. Angkat tilis. Cemas kali ini. Nomor punggung 3 Aril menerobos masuk. 2-1. Jadi akan lakukan se masih panting-panting bola. Angkat, lakukan sudah. Terima kali ini. Cemas tapi apa yang terjadi? Bola keluar. Radit tadi tidak poin. 3-2. Lagi-lagi jadi akan lakukan se. Ya, lakukan datang-datangnya. Terima kali ini. Cemas, Bobby masih selamatkan. Angkat kali ini. Cemas, masih kembalikan. Angkat kembali. Cemas, menerobos masuk kali ini. Berhasil Bobby. 3-1. 3-1, kedudukan di set yang keempat. Masih pantul-pantulkan bola. Lakukan kali ini. Angkat bencana. Cemas terblocking, bola mental keluar. Lagi-lagi Aril. Aril di cewek Elunama ya kaya. 4-3, Aril. Jumping service keras. Terima, libero angkat. Cemas tapi apa yang terjadi? Keluar rupa-rupanya. Umpannya in the gate ya mas. Ya, umpannya sekadung main buri. Aril akan lakukan se putar bola. Angkat jumping service keras sekali. Bola liar. Langsung disambut oleh Willis. Ya, bisa terbang di atas udara.
punya ilmu meringankan tubuh itu mas. 6-3 ya saudara, kembali ke tengah-tengah lapangan. Masih Ariel akan melakukan serve dari Warplug Lampung Timur. 2-3 langkah dari belakang, angkat bola, servis-servis keras sekali. Masuk lagi, hampir saja. Kali ini kemas kelas dan masuk. Lagi-lagi Kolbi. Poin tentunya 4-6. Akan lakukan se-Agus Munding, pemain yang jangkung dari Rejo Mulyo ini. Lakukan miskomunikasi, bola lepas, airnya keluar. 5-6 akan lakukan se-Berlian Biru SMK PGRI. Masih banting-banting bola, lakukan Munding, terima libero. Angkat kali ini, tetap masih bisa selamatkan, dikejar sana, dipaksakan dipukul, tapi bola tidak nyebrang atau sudah kakinya melewati garis. Kali ini pindah poin 7-5. Akan lakukan lewat tangan nomor punggung 1. Kita dikeras sekali kali ini. Lagi-lagi Kolbi. 6-7. Wong cendek mau beli dur ya mas kaya aku biar. Lakukan kali ini salah. Terlalu pendek umpan yang dilakukan tadi oleh Stapper, sehingga bola turun di sambar akhirnya gandul. 7 sama. Lakukan, masih masuk, angka cekuar saudara-saudara. Variasi pukulan yang dilakukan dari pemain depan, akhirnya Willis menyelesaikan. 8-7 angkat kali ini, ya cekir bola menerobos masuk, walaupun sempat dua orang melakukan blok. 8 sama, lakukan kali ini SMK, terima sudah angkat sana. Pelan saja menyelamatkan, angkat kembali pelan menyilang, angkat kali ini cekir poin. Awas, nah 9-8 angkatnya jeluru-luru telu lo mas, tak periksa lo kene. Saipul Willis lakukan, terima libero, angkat kali ini kuit saja, tahu tempat yang kosong melompong. Saudara sedikit tadi 9 sama. 9-0 nomor 2 akan lakukan closer. Hampir saja kali ini, angkat libero, penyelamatan saja, akan cekir terblocking. Nomor 7 tadi saudara Didik, begitu rapat pertahanan bloker kayak tembok Cina ya, tembok Cina yang membentang dari ujung timur sampai barat. Terima libero, angkat kali ini cekir masuk. Sama kembali tentunya, skor menjadi 10-10. Masih lakukan nomor punggung 4. Masih selamatkan, angkat kali ini kelas Agus Munding. 11-10. Masih akan lakukan membenarkan tali sepatu. Pemain dari SMK lakukan juga terima libero, agak langsung sambar saja. Didi, bola begitu cepat. 11 sama, kali ini akan lakukan Didi. Lan datar, terima libero, angkat bentek belakang. Sudah sedikit tadi mampu membelah pertahanan dari Warprop,
sehingga poin 12-11. Masih lakukan sudah tata-tatanya, bola nyepron, angkat, apa yang terjadi? Bola menerobos masuk, kali ini 13-11. Unggul 2 angka SMK. Kali nomor punggung 1 akan lakukan sedikit. Pelan saja. Terima kali ini angkat. Cegar terblocking, bola mentara keluar. Kolbi. Apa tekanan pakanan ya mas? Oh gadot. Beh jangannya ini. Pemain us apa ini panganannya ya bergisi mas. Angkat. Cegar dari belakang. Bola mentara keluar. Walaupun dua orang berlarian mau menyelamatkan bola, namun karena kencengnya bola lepas tadi, 14-15 akan lakukan sih kali ini. Ah, wasit kurang sempurna kali ini. Kolbi melakukan kesalahan. Ojo kurisorinya mesko atau mas Kolbi, passing itu pintar. Ya, masih banting-banting bola. 15 sama. Lakukan sudah, terima Kolbi kali ini. Cegar terblocking, bola mental. Sikit tadi memang sempurna. 16-15 akan lakukan sengka kali ini, angkat, pelan, masih bisa selamatkan, angkat petek belakang, masih bisa kembalikan kali ini gas. Terbang Mas Didi begitu cepatnya, dan seperti petir menyambar labder. Lakukan Willis, angkat kali ini, kali ini dibalas pemain nomor punggung 3 Pradit tadi. Pindah poin 17-16, lakukan Sir Agus Munde. Tata-tatanya, terima Willis, angkat, salam, tapi masih bisa dilakukan. Pan ke belakang, cemes, masih kembalikan lagi. Angkat saja tipuan yang begitu cantiknya. Nggak perlu pakai tenaga, ya. Jadi akal pun jadi. 17 sama. Lakukan angkat kali ini, cemes. Masuk saudara-saudara. 18-17 akan lakukan tata-tatanya, terima angkat kali ini, ya, masuk lagi-lagi Ariel. 18 sama akan lakukan kali ini, nomor punggung 7 titik, angkat, cemas kali ini tertahan, bola liar, masih bisa selamatkan, angkat kembali, terblocking, tapi bola merobos masuk. 19-18 memang begitu menegangkan, kejar-mengejar angka. Masih lakukan warprop, terima sudah di sana, pelan saja, masih selamatkan, angkat kembali kali ini, penyelamatan Willis, angkat dan sampai tujuh. Rupa-rupanya kakinya sudah menyeberang. Time out tentunya diminta. Ibu-ibu biasanya naik kumpul ibu telur ramene lebih sekolah wong lanang 10. Rame ya bu, ojo ngantuk bu. Akan lakukan sir Mas Didi. Kata-kata terima libero nomor 3. Ya, kali ini melakukan kesalahan Kolbi, mungkin sudah terlalu capek, memang stamina harus terkuras dengan 4 set yang dimainkan saat ini. 21-18 lagi-lagi Didit lakukan sepelan, tapi sayang terlalu rendah sehingga pindah poin 19-21. Lakukan kali ini, terima sudah, angkat kali ini, tipuan tapi gagal. Kali ini
20-21. Tinggal satu angka menyamakan kedudukan. Lakukan sudah angkat. Sambar saja nomor punggung 10. Ganang tadi 22-20. Kali ini akan lakukan ser. Haril nomor punggung 3. Jumping service. Cedar. Ya, diterima di sana sempurna angkat. Cemas keras. Masuk rupa-rupanya. Tak kira wis lemes lho Balbi. Ngono dinyek pakarane gadot ya Bu. Beh. Asem mana. 21-22. Ya, kali ini angkat. Cemas keras terpoking. Kali ini masuk. Wilis. 23-21. Tinggal dua angka tentunya. Akan dilakukan nomor 1. Iki tadi cekir kali ini terboking. Rupa-rupanya bola mental keluar. 22-23. Lakukan. Terima libero. Ya, seberangkan saja. Saudara-saudara tipuan yang begitu akurat. Next point 22. Saudara-saudara tinggal satu angka lagi. Lakukan sekali ini. Prop-prop. Terima libero angkat. Cekir kali ini. Nomor 26. Sikit tadi. 23-24. Akan kah bisa menyamakan kedudukan sehingga aku kanser kau menganggi. Terima sudah angkat kali ini. Cekar dan cekar sekolah. Game. Selamat tentunya untuk Porprov Lampung Timur yang telah memenangkan pertandingan dan maju ke babak berikutnya. Sementara untuk SMK Belian Biru, ucapkan terima kasih.